Hingga Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, tercatat sudah 12 orang meninggal karena cuaca panas di Jepang. 5 di antara yang meninggal berasal dari Tokyo, seorang balita berusia 2 tahun di Osaka dan sisanya di berbagai tempat di Jepang. Ditemukan bahwa 5 orang telah meninggal karena serangan panas, heat stroke. Sementara cuaca panas berlanjut selama tanggal 25 Juni hingga 6 hari berturut-turut di pusat kota Tokyo. Akibatnya, 12 orang tewas akibat heat stroke di Tokyo sejak Juni lalu. Menurut kantor pemeriksa medis Tokyo, baru ditemukan bahwa 5 pria dan wanita berusia 60-an dan 90-an meninggal karena serangan panas di Tokyo. Hal itu dikonfirmasi dari tanggal 25 Juni hingga tanggal 28 Juni yang merupakan hari panas pertama tahun ini. 5 orang yang meninggal itu seluruhnya berada di dalam ruangan, tetapi setidaknya 3 dari mereka tidak menggunakan AC. Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo menyerukan kepada masyarakat untuk menyesuaikan suhu ruangan dengan menggunakan AC atau kipas angin tanpa harus menahannya jika merasa panas di dalam ruangan. Sementara itu beasiswa ke Jepang, belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif. Info lengkap silakan email info@sekolah.biz dengan subjek, belajar bahasa Jepang.